apa itu uji validitas atau triangulasi nanti juga akan sampai saya sampaikan nah <tuh> tetapi sebelum itu saya akan kasih waktu mas teguh mas teguh sudah siap ya mas teguh ya sudah bu <tuh> oke okay. suaramu kok nggak begitu jelas ya teguh halo sudah bu jelas bu baik

Praktek analisis tematik yang diberikan, nah, hmm. eh, tetapi eh, karena keterbatasan waktu dan juga eh, pembelajaran tidak akan dibedah satu persatu. Ya, saya kirimkan ke Mas Teguh itu lima, ya, Mas Teguh, ya, lima untuk pengirim pertama, ya, Bu. dan nanti yang akan diulas oleh Mas Teguh hasil reviewnya adalah oh, mungkin ya. dua, ya, Mas Teguh tetapi dari ya, tetapi dari dua hal yang akan di di uh, review langsung oleh Mas Teguh ini teman-teman itu bukan berarti uh, pembelajarannya hanya pada uh, mahasiswa yang melakukan itu tetapi bagi semua <tuh> jadi anggap ini adalah yang dua itu adalah sebagai contoh contoh hasil kerja yang kemudian akan disampaikan oleh Mas Teguh, apa yang menjadi catatan-catatannya, baik mungkin hal yang sudah benar dilakukan atau mungkin hal yang harusnya lebih diperdalam lagi, atau mungkin ada kesalahan. Jadi, teman-teman, meskipun hasil kerja yang direview, yang disampaikan sekarang, dua sebagai contoh itu bukan hasil teman-teman, tetapi ini adalah untuk pembelajaran bersama. Gitu ya, Mas Teguh? Ya, jadi Tolu. sekali lagi, poinnya ini adalah untuk pembelajaran bersama. Jadi, untuk itu, uh, mungkin 30 sampai 45 menit pertama, saya akan berikan ke Mas Teguh untuk menyampaikan hasil reviewnya. Setelah itu, saya selingi tentang triangulasi, Mas Teguh. Kemudian, selain sebelum Baik. lanjut lagi ke DNA, gitu ya. Baik, Baik terima Baik. kasih, teman-teman. Uh, semangat selalu! Jangan lupa yang sudah masuk di Zoom tapi belum di OCW silahkan presensi di OCW dulu. Silahkan Mas Teguh. Ya Bu, terima kasih Bu Erlin buat waktunya. Uh, selamat pagi teman-teman. Pagi. pagi. Kok nggak ada yang belas? Pagi. Pagi. Ah, mantap mantap. Semangat banget kayaknya ya pagi ini ya. Uh, jadi di pagi ini aku mau bukan mau ya dibilang review ya review tapi sebenarnya lebih mau ke diskusi aja sama uh, hasil pekerjaan yang udah teman-teman kerjain. Ternyata aku baru sadar aku ngirim tuh banyak juga ya 24 halaman ya. Mohon maaf Berlin, kebanyakan. Banget. Banget, <laughs> ya, Tetapi, tapi tetapi gini, saya kan memang sudah bilang teman-teman Mas Teguh, ini masih belajar, jadi uh, jangan yang banyak, maksimal saya bilang berapa Teguh, maksimal lima halaman kalau nggak salah saya bilang enam halaman lah gitu yeah. kan tapi kemudian mas teguh itu gini bu tetapi ini real real life nya maksudnya uh, kenyataan yang sebenarnya ketika wawancara itu memang memang apa memang seperti itu jarang hasil wawancara itu hanya lima halaman apalagi mau mengeksplor banyak karena pengumpulan data secara kualitatif itu kan hmm, Kan, apa itu? Kan, memang harus sampai jenuh, ya. Jadi, memang ya. jarang terus. Jadi, saya bilang, ya. tapi Mas Teguh ini kan teman-teman sedang belajar, ya Bu. Tetapi juga mungkin biar sekalian belajar yang sebenarnya nantinya di lapangan itu begitu terus. Oh ya, sudah, silahkan aja. Nah, sehingga kalau memang memerlukan energi kuda, kata Mas, kata Ina, oh sorry, bagai kuda, tapi kudanya kata itu Ina. pakai Q, <laughs> tapi kudanya itu pakai Q. Nggak apa-apa, karena... Ya, berarti kuda yang lain berarti karena pakai Q tetapi dan diakhiri dengan WKWK -WK nih. Jadi mungkin tetap tetap nah, uh, semangat q Udahnya itu mungkin berbeda. Tetapi begitu teman-teman. Jadi akhirnya saya kemudian pertimbangkan oh ya uh, dalam kenyataannya nanti memang uh, transkrip wawancara itu akan sebanyak itu. Bahkan yeah. mungkin Mas Teguh punya yang lebih banyak lagi, begitu kan ya Mas? Ada Bu, ada Bu. Yeah. Kalau mau sebenarnya bisa tapi sampai 36 <laughs> halaman. Oke, okay, silahkan dilanjutkan, Mas Teguh. Mm -mm. Ya, terima kasih Bu Erlin. Mohon maaf sekali lagi, teman-teman. Ya, kayak kemarin ada yang curhat ke aku, personal chat Ina tuh kayaknya udah gimana nih, Mas? Banyak banget nih gitu katanya. Gitu, Mang Ina nih, tapi sebenarnya tujuanku ngasih uh, itu 21 halaman. Kalau teman-teman lihat kan, itu ada transkrip informan A sama informan B, dua informan yang berbeda lalu juga ada data sekunder Nah tujuanku harapanku sebenarnya kemarin ketika ngasih ketiga data tersebut adalah teman-teman sekalian bisa ngelihat bagaimana proses triangulasi yang aku lakukan gitu. Nanti mungkin disambung sama, disambung sama Bu Erlin, di, di, di pembahasan tentang triangulasi. Tapi sebenarnya aku juga mau ngajak teman-teman ngeliat gimana sebenarnya proses triangulasi aku lakukan di antara informan satu dengan informan dua dan antara informan satu dengan dokumen yang aku temukan gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau kemarin baca secara detail itu bisa dilihat polanya bahwa ada jawaban-jawaban yang sama antara informan A dan informan B dan ada kesesuaian antara uh, apa yang disampaikan informan dengan data sekunder yang uh, aku temukan di lapangan gitu uh, yang aku kasih contohnya berita gitu nah jadi sebenarnya tujuannya kemarin itu teman-teman oke okay, uh, sekarang kita mau coba review uh, beberapa apa hasil pekerjaan teman-teman yang udah di, dikirimkan ini aku tadi download apa? Aku uh, ambil contoh dua aja, dua, dua sampai tiga nanti buat mengapa apa waktu kan bahas suaramu hilang. Jabar. Eh, tadi di Jabar deh. Suaramu tadi freeze. Jabar. Oh ya bu. Oke. Okay. Jabar, jabar, Jabar ada Jabar. Oke okay, sip. Iya mas. Ah, Oke okay. ini ada nih kita bahas punyamu ya bare Boleh boleh. Boleh mantap. Ini aku share screen ya punyamu ya. Udah kelihatan share screennya belum mas belum teguh nah ya yeah. Oh ya bu ini udah oke okay, agak delay berarti saya bu oke okay, maaf teman-teman oke okay, sebelum uh, masuk ke ini dulu sebelum masuk ke proses codingnya yang kemarin udah kita bahas sebenarnya kan cara melakukan coding adalah uh, ada dua cara secara induktif sama deduktif dan kita acuannya adalah ke Uh, rumusan masalah yang kita punya. Nah, pertama ada beberapa pertanyaan dulu aku mau tanya dulu ke Jabar. Nih, saya mau tanya dulu ke Jabar. Yang pertama, uh, kamu melakukan uh, coding ini secara induktif atau deduktif? Secara induktif. Ya. Secara induktif ya. Berarti kamu nggak uh, ada, nggak ada apa? Gak punya basic theoretical dulu tapi kamu langsung memang uh, temuin kode-kode yang pola-pola uh, yang ada ya, di dalam di dalam teks tersebut ya yang nah, sesuai rumusan masalah. Oke. Okay. Oke, okay, betul. Nah, itu 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 yang perlu jadi perhatian teman-teman yang jabar lakukan udah benar. Uh, kita harus uh, proses kodifika, kodifikasi pemberian kode kepada kata yang kita lakukan memang harus sesuai dengan uh, ber, uh, untuk menjawab rumusan masalah yang kita punya gitu. Jadi koridornya apa kalau teman-teman tanya koridornya adalah rumusan masalah gitu. Dan Jabar di sini melakukannya secara induktif. Lalu pertanyaan kedua kan kemarin aku kasih kasih rumusan masalahnya adalah faktor apa saja yang mendukung uh, perwujudan uh, kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta. Nah temuanmu apa? Faktor apa yang mendukung? Faktor yang mendukung berarti kan yang mendasari ya dasar dibentuknya KTR ini ada ada hmm. tingkat kepatuhan kesadaran terus dukungan dari berbagai pihak kemudian hmm. aktor kebijakannya juga hmm. juga keadaan terus? di lapangan keadaan di lapangan yang cenderung melanggar KTR gitu Itu kan hal-hal okay, yang memicu ya. munculnya KTR oke okay. Iya, nah itu tuh udah benar-benar tadi ada, uh, nah ini yang perlu jadi catatan mungkin Jabar, iya. uh, satu yang soal tingkat kepatuhan dan kesadaran ini, memang sebenarnya kan yang di konteks yang dibahas adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran proko ya, tapi memang seharusnya kita tekankan. Uh, apa sih yang apa yang dimaksud dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran tuh apa gitu jadi ketika pembaca ngelihat proses codingnya tuh ngerti oh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan gitu hmm. jadi nggak bisa kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih tingkat kepatuhan dan kesadaran tuh yang dimaksud apa gitu jadi mungkin bisa kita spesifikkan rendahnya tingkat ini uh, kamu udah bagus nih maksudnya banyak Grup uh, groupingnya udah bagus banyak perokok yang tidak mematuhi terus Uh, banyak perokok di sembarang tempat dan sultan apa yang mau kita sampaikan gitu nah, itu yang perlu kamu 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 perhatikan gitu buat kedepannya gitu buat proses codingnya lalu buat yang kedua oke okay, ini perokok di bawah umur iklan rokok dukungan perda dukungan terhadap perda dukungan perda ktr dukungan dprd nah ini ada yang ini ini jabar ada yang kan kemarin kita bahas ya, ada ketika kita mau masuk memberikan tema, kita tuh harus nge-review kembali kode-kode yang kita punya. Sebenarnya kalau bisa, kalau ada kode-kode yang bisa di merge, eh, dijadiin satu itu harusnya dijadiin satu aja buat mensimplifikasi, buat mengefisienkan gitu penyajian datanya kan. Nah sebenarnya yang aku lihat di sini seperti ini nggak nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya, tapi mungkin eh, saran aja kayak seperti Uh, dukungan DPRD ini dengan audiensi DPRD itu, menurutmu, bisa dijadikan satu kode gak sih? Jabar, hmm. Nek, audiensi kan? Mas itu lebih ke tahapan awal advokasi, hmm. jadi baru ngobrol. Nih, berupa dukungan, udah ada pernyataan. Oke, okay, saya dukung gitu kan. Menurut menurutku beda sih, buat dukungan dan tahapnya ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, berarti ini yang tadi kamu yang tadi kamu jawab berusaha jawab adalah dari faktor dari faktor-faktor yang membuat membuat uh, perda KTR itu bisa ditetapkan adalah tadi ya, ada ada dampak negatif terus ada dukungan perda. Nah, ini ada dampak negatif nih. Dampak negatif ini sebenarnya uh... oh ini bahaya prokoding, ding beda-beda-beda-beda. Nah, ini udah benar. Ya. Yeah. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita kita iniin Bu Erlin mungkin buat ininya. Kan ini sebenarnya kan kalau kita coding kan ini kerumusan masalah ya, Bu. Tapi sebenarnya di sini Jabar juga ngajelasin bagaimana prosesnya Bu. Jadi kan kemarin memang saya buat rumusan masalah dan tujuan itu kan ya seperti yang Ibu Elin ajarkan satu tingkat. Jadi uh, rumusan masalah adalah bagaimana apa saja, bagaimana faktor-faktor uh, apa saja yang mendukung penerbitan perda KTR di Kota Surakarta dan uh, tujuannya ketika udah ketemu faktor-faktornya adalah untuk mengetahui prosesnya itu gimana gitu. Nah, ini memang agak miss di sini di rumusan masalahnya kurang dalam. Tapi uh, sebenarnya kan kalau Tujuan itu akan terjawab sendiri oleh rumusan masalah ya Bu Erlin ketika sudah dijawab ya, ya Bu. Betul. Jadi memang proses codingnya kita lakukan fokus ke rumusan masalah ya Bu, menjawab rumusan masalah. Iya, uh -huh. betul. Hmm. Jadi gitu teman-teman kemarin yang sudah meng Suara Suaramu freeze Teguh tujuannya apa itu tujuannya? mana Bu suara saya terfreeze sudah aman sekarang aman halo oke okay. sekarang oh, aman ini wifi oke okay. uh, jadi itu uh, baik Bu siap jadi begitu teman-teman kita fokus kalau ketika kita melakukan coding memang fokus kita adalah uh, cara codingnya adalah kita melihat tujuan tapi proses codingnya Uh, apa yang kita kode, apa yang kita beri kode, apa yang kita beri kategori itu fokusnya ke rumusan masalahnya bukan ke tujuan penelitiannya gitu gak ada yang salah sama teman-teman kemarin ada yang bikin di proses juga uh, untuk menjawab, karena kalau misalnya pro, uh, tujuan itu bukan pertanyaan jadi kita nggak perlu jawab uh, rumusan masalah itu itu akan menjawab tujuannya itu secara uh, secara apa ya secara langsung, bukan secara langsung secara langsung juga akan menjawab tujuannya, jadi Kayak dulu misal aku penelitianku tentang ini proses kebijakan KTR. Tujuannya adalah untuk mengetahui dinamika. Nah, dinamikanya ketahuan dari mana? Ketika aku udah bisa jawab jelasin proses kebijakan KTR itu gitu. Ada apa, ada apa, ada apa. Nah, jadi uh, proses kodifikasinya memang difokuskan ke uh, menjawab rumusan masalah aja, begitu. Begitu sih jabar. Ini udah bagus, tapi memang ini kamu masih yang ini ada tahap advokasi. Iya. Ada tahap advokasi ini sebenarnya kamu mau menjawab yang ini ya tujuan ya untuk menjelaskan hmm, tujuan iya. ya. Iya. Iya. Uh, enggak apa-apa. Uh, tapi memang difokuskannya ke menjawab rumusan masalah dulu aja. Nah, karena kamu melakukan secara induksi, secara induktif, yang jadi PR kamu ke depan adalah uh, untuk menemukan teori yang tepat ketika kamu menyajikan data ini gitu. Ada uh, teori-teori yang bisa menjelaskan, uh, yang bisa menjelaskan ini nih banyaknya perokok terus audiensi siswa SD merokok ini ada ada teori yang yang harus jelas gitu untuk untuk menjelaskan fenomena ini gitu karena kan kita menulis penelitian ilmiah ya itu PRMU ke depan gitu ketika melakukan penelitian memang di awal harus harus sudah ada theoretical framework yang kamu punya ketika menulis bab 1, bab 2, bab 3. Tapi ketika bab 4 kan itu kalau karena kamu melakukan secara induksi itu berarti nanti bisa mungkin mungkin saja bisa berubah gitu teorinya. Uh, makanya kamu harus punya teori yang kuat juga gitu dan mungkin buat 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 kamu mendapatkan teori yang kuat itu juga nggak harus saklek gitu ada nggak misal kamu mikir ada nggak sih teori yang bahas bahwa sebenarnya penetapan kebijakan di suatu negara itu karena ada dampak negatif gitu nah itu kan terlalu sempit ya pembahasannya nah aku kasih contoh misalnya teori yang aku pakai dulu itu dulu uh, dia sebut semua tentang dampak negatif, terus ada perokok pemula, terus ada perokok di bawah umur, terus ada iklan rokok. Itu teoriku itu bilang itu sebagai ini data-data uh, apa ya? bukan data-data. Uh, itu di harus ya itu itu disebutnya data. Jadi sebuah kebijakan akan dibuat ketika masalah ditunjukkan dengan data indikator-indikator yang ada gitu. Dengan indikator. Nah itu masuknya dulu ke indikator. Nah, jadi itu PR-mu juga ke depan. Uh, yang jadi catatan buat ke depan adalah, ini udah bagus codingnya, tapi ke depannya adalah bagaimana kamu mengkaitkan temuanmu terhadap dengan teori yang kamu punya gitu. Begitu, Jabar. Oke, baik, Mas. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Kalau saya menambah... Ada pertanyaan mungkin? Ada, per ada pertanyaan? Iya, silahkan Mas Jabar terutama ya. Ada pertanyaan? Karena dari ceritanya ya. Ya, cukup, Mas. Terima kasih. Oh, dari dari Jabar cukup. Oke, ini ada Ina nih. Ina mau tanya atau mau dada-dada? Silakan Ina. Hmm. Saya dengar sih Ina, tetapi... Kedengeran, kedengeran. Gimana, nak? Gimana? Gimana, sering... Nak? Itu suara teguh. Saya coba cari jalan keluar. <laughs> suaramu sering freeze teguh. Gimana, Nak? Coba di Gimana, Nak? Ina gimana? Ina gimana, Nak? Halo Teguh, punya Teguh kalau nerima suara dari Ina langsung freeze Ina. Iya Bu, ini suara saya juga hilang juga nih. Oke, okay. silahkan Teguh. Nah. Gimana Ina? Dulang lagi Ina. So sorry Ina, sorry Ina, gimana, gimana, gimana. Udah, 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 gimana, gimana ya? Yeah. Terus uh, oke, okay. paham, paham, paham. Terima kasih, nah, buat pertanyaannya. Uh, jadi, kan, kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, uh, cara melakukan coding itu ada deduktif sama induktif. Kalau deduktif, tuh, kita udah ada pakemnya gitu, loh. Kita udah ada pakem yang kuat, jadi proses coding yang kita lakukan tuh cuman uh, ngikutin penelitian-penelitian terdahulu yang udah ada gitu, karena udah ada pakemnya gitu. Makanya, kenapa kemarin aku bilang di deduktif itu, kita harus punya theoretical framework yang kuat gitu, loh. sementara kalau di induktif. Uh, itu tuh, kita berusaha nemuin dulu, nemuin dulu kode-kode yang muncul, pola-pola uh, yang muncul dari data yang kita punya. Baru emang sebenarnya kita punya teori yang kuat. Uh, kita tetap butuh teori di awal, tapi itu teori itu bisa berubah kalau kita melakukan hilang lagi suara klarifikasi itu secara induktif gitu. Sementara Suara uh, um, kalau deduktif aku contohin dengan skripsiku kemarin tentang proses kebijakan tuh gimana? soal sudah Ini sinyal saya sangat tidak menyambung. Apa sudah halo. Halo, Teguh. Sinyalmu hilang. Eh, apa kedengar, Bu? Terdengar tidak, Bu? Sekarang baru terdengar dari tadi hilang. Sa oh iya, maaf Bu. Oke, okay. gitu nak. Paham gak, Nak? Ya, oh. Terus, oh, terus. Oh iya deh. Oke. Okay. Jadi uh, itu intinya gitu. Jadi kan sebenarnya pilihan deduktif sama induktif itu tergantung peneliti gitu. Kalau induktif, uh, itu tuh mung bakal mungkin muncul tema-tema baru yang enggak yang di luar teori gitu dan itu bisa kita bisa diakomodasi. Sebenarnya kalau deduktif, kalau cara pandang kita buat ngoding itu udah deduktif, biasanya itu kita ngacu ke teori banget gitu. Kayak dulu aku pasti ketika ngoding aku ngacu ke teori banget. Jadi kalau ada hal-hal yang di luar uh, yang dianggap sama teoriku tidak ada. Jadi aku nggak, enggak tidak mau ada itu gitu. Kalau kemarin kita lihat ada kode laten sama kode semantik, nah, aku tidak dengan ketika deduktif, aku lebih tidak melihat kode-kode laten yang muncul. Tapi aku hanya melihat kode-kode semantik yang ada gitu, makanya aku sesuaikan sama teori gitu. Jadi gitu, Nak. Jadi sebenarnya itu lagi-lagi pilihan nih, si peneliti. Dia mau melakukan uh, secara induktif atau deduktif. Kalau dia induktif, berarti dia kemungkinan, meskipun udah punya dasar teori, jadi kemungkinan dia memberikan kelelu keleluasaan terhadap datanya untuk muncul tema-tema baru di luar teori itu gitu, Nak. Sementara kalau deduktif biasanya enggak. Sama kayak kuantitatif sama kuali, eh, sama kayak penelitian kuant kuantitatif sudah deduktif tuh. Karena kan basicnya deduktif eh, kuantitatif tuh memang deduktif ya. Jadi kalau kalau kuantitatif ya menguji teori aja jatuhnya. Dan sama kayak codingnya kualitatif dengan secara deduktif, ya kita hanya mencari tema-tema yang sesuai dengan teori yang udah ada gitu. Halo, Inak. Iya, yeah, iya, yeah. uh, yeah. sama-sama ini, biasanya gitu, nak. Oke, okay. ini saya agak off cam dulu aja bu ya, biar agak aman yeah. dulu, ya Iya, yeah, off cam aja ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih, nak. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Mohan Muhammad siapa nih? Eh, ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya uh, sampel contoh kedua ya. Oke, okay. kita lanjut ke contoh kedua. Afia Davi, ada Afi. Aja, mas. Oke, okay. ini Avia agak beda nih ininya nih yang dibuat. Nah, nah. Ini oke, okay. ini yang uh, kamu buat. Jadi kita diskusin bareng-bareng. Uh, jadi gini Vi, yang perlu jadi catatan lagi yang tadi yang udah aku sampaikan ke Jabar juga, fokus menjawabnya adalah unstable lagi ya. Halo, kedengeran nggak? Jelas nggak? Kedengeran, jelas. jelas? jelas. Oke, okay, aman Soalnya ada tulisan unstable, jadi saya agak panik-panik dikit. <tuh> uh, jadi yang fokus dijawab adalah memang ini uh, rumusan masalahnya. Jadi yang dijawabnya ini aja faktor pendukungnya itu apa aja gitu. Dan ini, nah kalau Afi ini kayaknya aku lihat dia uh, deduktif nih dia jadi hanya menjawab yang faktor pendukung. Jadi dia kode-kode apa grupnya grupingnya adalah berdasarkan uh, ini faktornya apa aja dia tulisin gitu. Beda sama teman-teman yang lain tadi dia nemuin kode-kode latenya. Kalau Afi ini lebih ke semantiknya nih gini. Nah yang jadi catatan V adalah ini juga ini kan kamu bagi jadi tiga ya kodenya ya. Transkrip satu, transkrip dua, sama berita. Nah, sebenarnya itu lebih enak kalau kamu jadiin satu gitu. Kamu jadiin kodenya tuh semua dijadiin satu, nggak dipisah. Jadi proses coding tuh nggak per transkrip. Makanya kan di, doku, di, di, di aplikasi itu kan jadi database kan. Karena nanti biar yang di... Kalau misalnya ada ada kode yang sama di dokumen dua itu tuh gabung sama kode yang ada di dokumen satu gitu, jadi weightnya berat bobotnya tuh lebih banyak kalau misalnya dipisah, itu kan bobotnya nanti jadi satu-satu gitu, jadi kepisah. Nah makanya itu yang perlu diperhatikan. Kayak ini hilang teguh, suaranya teguh. Hilangkan ini bu. halo, iya bu. Ini saya belum ngomong bu. Oke. Okay. Saya belum ngomong bu. Okay. Uh, ini contohnya inisiasi RW bebas asap rokok sama keterlibatan masyarakat ini sebenarnya sama atau enggak? Atau beda? Kamu ngambil teksnya tuh sama atau enggak? Beda mas. Kalau yang keterlibatan masyarakat tuh yang mana? Kalau yang keterlibatan masyarakat tuh yang apa ya kemarin pokoknya yang masyarakatnya apa sih turut terlibat gitu tapi kalau inisiasi RW itu cuman RW-nya doang tapi masyarakat tuh mereka secara keseluruhan. Oh. Gimana? Kalau ya Pak, inisiasi RW itu jadi cuman RW-nya doang, uh. tapi kalau keterlibatan masyarakat itu masyarakat secara keseluruhan gitu, Mas. Oke, okay. berarti tetap kamu bisa ya. Iya, Mas. Nah, itu saya bisa. Terus ini ada. Oke. Okay. Oke, okay. baik-baik. Nah, secara secara singkat memang ini vi yang kamu harus iniin. Jadi seharusnya dijadiin satu aja codingnya. antara transkrip satu, dua dan berita dijadiin satu biar uh, kamu review kodenya enak gitu. Biar ada kode, kalau misalnya ada kalimat yang mirip-mirip itu dijadiin satu kode yang sama aja, nggak usah dipisah. Jadi dua kode gitu, paham nggak maksudnya? Iya mas. Jadi kemarin itu kenapa tak bisa soalnya waktu input file itu susah. Jadi gak bisa terus, terus akhirnya oh, okay. bisanya satu-satu. Jadi ya udah deh satu-satu yang aku transkrip. Oke okay, oke okay, oke, okay. Gak bisa ya kemarin ya. Ya iya. itu mm, teknis berarti ya. Tapi maksudnya paham kan udah ngerti kan kedepannya harus seperti apa? Paham mas, paham. Yeah. Ya, jadi uh, ada lebih baiknya itu uh, di dijadikan satu semua filenya di database gitu. Nah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, yang sebenarnya ini kayak gini nih uh, dampak rokok pada anak sama bahaya asap rokok. Sebenarnya itu bisa jadi satu kode nggak sih kalau menurutmu? Jadi kode apa gitu kalau kita grup lagi sebenarnya kan? intinya substansinya kan dampak rokok pada anak sama bahaya asap rokok kan sama ya substansinya ke kesehatan misal dampak kesehatan atau apa gitu jadi kode yang lebih besar oh iya mas nah. oke okay. nah itu jadi teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika coding juga makanya di tahapnya Brown and Clark kan ada kita nge-review kode nge-review penamaan kode yang udah kita berikan apakah sebenarnya ada kode-kode yang bisa kita jadikan satu nah itu kita review lagi jadi kita review berkali-kali oh kalau udah baru kita jadikan tema kita berikan tema gitu nah ini yang belum muncul sebenarnya dari 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 punya Avia adalah tema-temanya ini kan masih bentuk kode ya kalau ini kan sudah bukan tema ya nah tema besarnya tuh apa gitu dari 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 yang kamu sudah lakukan gitu nah itu yang perlu dijadikan perhatian buat besoknya gitu uh, gitu ya Vi ya ya makasih mas ya sama-sama mungkin itu ada yang mau bertanya tidak ada inak silakan inak Ina terus kali nah Enggak, enggak, enggak. Boleh, boleh, boleh. Itu di, di bukunya yang sudah yang di Brownell Clark bilang, uh, satu kalimat itu bisa lebih dari satu kode gitu, jadi bisa juga masuk jadi dua kode. Jadi, enggak apa-apa. Sama-sama. Uh, itu mungkin Bu Erlin Hai. buat dua yang kita review pagi ini. Ha -ha. Terima kasih teman-teman? Uh, buat katakan secara kelasnya, garis bagaiman besar, itu, bagaimana teguh terhadap pengerjaan teman-teman ya. itu. Secara garis sudah bagus teman-teman sudah meng, ya. Saya mau apresiasi dulu pertama teman-teman sudah paham Bu maksudnya bagaimana cara coding, bagaimana cara grouping dan menemukan uh, pola. Tapi yang perlu teman-teman uh, catatannya tadi yang pertama, kita fokusnya tuh ngejawab rumusan masalah. Tujuan tuh buat kita menentukan aja kita codingnya tuh harus induksi atau deduksi ya, tapi ketika kita melakukan coding itu fokusnya kita menjawab rumusan masalah. Itu yang catatan yang pertama. Catatan yang kedua di tahap brown and Clark kan uh, di tahap terakhir tuh kita ini ya uh, interpretasi ya nah ini yang belum kita sampai ke tahap terakhir tapi teman-teman uh, perlu perhatikan ketika interpretasi itu teman-teman uh, harus cari teorinya dan kalau misalnya deduktif itu memang benar-benar harus -benar sesuai dengan teorinya kalau induktif itu harus ada penjelasan yang kuat terhadap temuan-temuan temuan -teman, temuan teman teman itu gitu bu terima kasih mas teguh pas 45 menit lima uh, menit <tuh> dari ekstra 10 menit tadi. Jadi teman-teman memang kelemahan ke latihan kemarin itu adalah teman-teman belum menguasai pondasi risetnya tentang apa, mengapa dilakukan itu, apa sebenarnya yang yang ingin dicari dan sebagainya tujuannya apa, begitu kan ya, Mas Teguh. Tetapi teman-teman ya. hanya kemudian terbantu dengan rumusan masalah. Jadi, kuncinya adalah eh, teknik eh, analisis tematik. Ini kan suatu eh, hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika mengu setel, sudah mengumpulkan data, dan mengumpulkan data itu harus sesuai dengan rencana apa saja yang ingin dikumpulkan. Sedangkan rencana apa saja yang ingin dikumpulkan itu harus benar-benar dikuasai yang saya bilang sebagai pondasinya yaitu apa atau sebenarnya yang ingin dicari, ingin diteliti dan mengapa meneliti terseb hal tersebut, bagaimana eh, cara melakukan penelitiannya, tujuannya untuk apa semua itu, baru kemudian analisis. Nah, sehingga tadi disampaikan oleh Mas Teguh kerangka eh, teoritis, eh, tujuan yang ingin dicapai mengapa ini semua dilakukan itu sudah harus ada dalam isi kepala ketika melakukan analisis itu. Nah, salah satu jadi salah satu kelemahannya itu yang teman-teman belum punya sehingga nanti kalau melakukan penelitian sendiri ketika melakukan analisis tematik ingat sekali lagi bahwa semua itu harus sudah ada dan kuat di sebagai pondasi teman-teman dalam berpikir karena kita tidak bisa lepas oh sekarang teknik analisis saja lupakan dulu rumusan <coughs> lupakan dulu rumusan masalah lupakan dulu ini nggak bisa itu harus berkelanjutan menjadi satu pola pikir yang berkesinambungan nah tetapi sekali lagi tadi juga diingatkan lagi oleh mas teguh adalah pada ingat bahwa untuk menganalisis data itu tujuannya adalah menjawab rumusan masalah bukan yang lain jadi, teman-teman harus fokus ke menjawab rumusan masalah, sehingga coding-coding uh, yang diperlukan uh, sebentar, saya sambil mau off kan. Coding-coding yang diperlukan dan uh, atau <tuh> rencana jawaban itu mengarah kepada temuan yang untuk menjawab pertanyaan penelitian. Begitu ya, Mas Teguh? Ya, benar ya, Mas Teguh. Tapi overall hasilnya ya, Bu. Ya, Bu. teman-teman ya, um, sudah bagus sekali. Nanti tinggal perlu dipoles lagi ketika kemudian um, rancangan penelitiannya disusun sendiri, transkripnya juga dibuat sendiri. Jadi nanti prakteknya pasti akan lebih mudah, gitu ya. Oke, Mas Gu menyiapkan Bu. diri untuk uh, materi berikutnya. Saya akan selingi dulu dengan dengan uh, triangulasi data. Sebentar. Saya dulu. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Atau saya selingi langsung dengan uh, triangulasi data ya. Saya akan share screen tentang triangulasi data. Bisa kelihatan file saya? Screen saya? Tampil ya, terlihat. baik. Sudah ya baik, sorry. Uh, triangulasi data kemarin, pertanyaan ini muncul ketika teman-teman uh, melakukan -teman uh, analisis itu karena benar yang disampaikan Mas Teguh dalam analisis pun, triangulasi itu udah dilakukan. Hal yang sering sulit dijelaskan oleh teman-teman adalah ketika ditanya kamu menggunakan triangulasi? Iya, untuk validitas. Iya, triangulasi apa? Bingung. Bagaimana itu dilakukan apa enggak? Bingung juga. Nah, untuk itu maka uh, ini mungkin sebagai pengantar teman-teman tentang triangulasi. Jadi memang penelitian kualitatif itu menghadapi persoalan penting mengenai keabsahan penelitian. Karena apalagi kan karena memang positif ya kualitatif itu dinamisasinya sangat tinggi sehingga tentang keabsahan penelitian itu menjadi persoalan penting biasanya hasil penelitian kualitatif itu diragukan kebenarannya terutama oleh pemikir-pemikir positivistik oleh pemikir-pemikir kuantitatif itu seringkali diragukan hasil penelitiannya mengapa karena satu Memang subjektivitas peneliti itu dominan. Nah, sedangkan peneliti itu adalah manusia, ya, orang yang punya subjektivitas tinggi, bagaimana mood, bagaimana lingkungan, bagaimana perasaan, bagaimana keinginan itu menyatu dalam seorang peneliti, dan itu mengakibatkan subjektivitas peneliti itu dominan. Padahal dalam kualitatif peneliti adalah instrumen utama. Peneliti harus terlibat secara langsung, nggak bisa diwakilkan. Itu yang pertama. Kenapa biasanya penelitian kualitatif itu diragukan? Tingkat subjektivitas yang sangat tinggi, yang sangat dominal. Kemudian yang kedua, alat penelitiannya itu adalah wawancara dan observasi. Apapun bentuknya, baik observasi secara langsung, secara tidak langsung, wawancara mendalam, terstruktur, dan sebagainya. Nah, alat tersebut mengandung banyak kelemahan. Kadang-kadang, satu tetap dipengaruhi suatu subjektivitas. Kedua, waktu itu juga bisa berpengaruh. Kondisi informal itu berpengaruh, kemudian. Dilakukan di depan umum dan dilakukan secara uh, pribadi, itu juga akan berpengaruh. Nah, itulah kelemahan um, alat penelitian dari kualitatif. Kemudian, sumber data kualitatif yang kurang kredibel, sorry, ini salah tulis. Kredibel itu juga mempengaruhi hasil akurasi. Seringkali, informan yang kita dapatkan itu kurang kredibel. Tetapi karena suatu kondisi, misal karena jabatan atau karena uh, orang hmm. yang hanya hanya orang tersebut yang informan tersebut yang bisa ditemui, walaupun tidak kredibel dan sebagainya, itu kemudian juga mempengaruhi hasil, uh, mempengaruhi akurasi dari hasil penelitian. Oleh karena itu selalu menjadi perdebatan, perdebatan bahwa penelitian kualitas sering diragukan. Apakah kualit kuan, penelitian kuantitatif tidak sama juga? Ada yang loh kayak gitu kok dihitung kinerja kok dihitung diangkakan nggak bisa kinerja itu kan juga berpengaruh dipengaruhi oleh perilaku dan sebagainya sebagainya. Tetapi apapun itu bukan berarti salah ketika menggunakan ini memilih salah satu pendekatan yang digunakan untuk penelitian karena secara ilmiah hal ini sudah diakui uh, bersama, walau menjadi perhatian adalah kita harus menyiapkan diri dengan segala uh, segala kekurangan atau hal-hal yang harus diperbaiki kelemahan dari setiap pendekatan yang dipilih. Bukan sekali lagi bukan berarti ber tidak benar atau tidak bagus untuk dipilih, tetap bisa. Cuman sekali lagi kita harus memperhatikan kelemahan-kelemahan pendekatan yang kita pilih. Dan ingat bahwa ilmu itu kan terus berkembang. Jadi, setiap penelitian pasti harus ditemukan kelemahannya apa. Nah, karena itu dengan diketahui adanya kelemahan-kelemahan e, dari pendekatan penelitian yang digunakan, maka di di e, dibuat suatu mekanisme terhadap untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau di di kuantitatif itu teman-teman mungkin mengenal uji realibilitas dan uji validitas di kualitatif juga ada. Jadi uji validitas yang dilakukan untuk mengatasi keraguan terhadap hasil penelitian itu hmm, ada juga. Ya, beberapa peneliti menamakan mekanisme tersebut beragam ada yang menyebutnya triangulasi. Triangulasi itu pelopornya adalah densin, mestinya Z, sorry, densin. Itu menyebutnya triangulasi. Tetapi ada juga yang menyebut dengan terminologi lain. Ada yang menyebutnya sebagai strategi penelitian ganda, itu Burgas. Kemudian meta metode, ada beberapa scholar lain. Kemudian kalau Moleong itu walaupun akhir-akhir kemudian menggunakan terminologi triangulasi, Moleong itu Menjelaskan tentang teknik pemeriksaan. Nah, yang harus diketahui di moleong ini, teknik pemeriksaan di dalamnya itu ada triangulasi. Jadi, menurut moleong, itu validasi data hasil penelitian kualitatif itu bukan hanya dengan triangulasi, tetapi teknik pemeriksaan. Ada teknik pemeriksaan tentang kepastian kebergantungan kemudian kredibilitas yang dilakukan dengan banyak hal dan salah satunya adalah triangulasi. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah lain meta metode strategi penelitian berganda itu itu juga harus dikenal walaupun yang secara umum yang digunakan ada itu adalah triangulasi. Nah untuk itu hmm, pada pertemuan kali pada kelas hari ini saya akan fokus ke triangulasi yang diperkenalkan oleh Denzin sejak tahun 78. Jadi triangulasi itu eh uh, Patton mengatakan bahwa triangulasi itu adalah penggunaan beragam atau banyak metode atau beberapa sumber data dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif. Jadi pemahaman yang komprehensif itu diperlukan dalam dalam uh, penelitian kualitatif agar apa? Agar tadi mengurangi kelemahan-kelemahan seperti bu, subjektivitas peneliti, lemahnya uh, instrumen penelitian yang digunakan sehingga nanti uh, subjektivitas tidak sangat dominan karena akan komprehensif. Dengan apa? Dengan menggunakan triangulasi. Jadi, sekali lagi, triangulasi itu digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif. Kemudian, triangulasi itu juga merupakan suatu strategi yang digunakan untuk konfirmasi atau tes validitas dari berbagai macam sumber. Nah, densin dan juga pattern yang terbaru itu pattern ya, kalaupun pengusul pertama atau yang mencetuskan pertama tentang triangulasi itu densin. Densin dan paten itu mengungkapkan atau mengidentifikasi empat tipe dari eh, triangulasi, yaitu triangulasi metode, triangulasi eh, investigator atau triangulasi peneliti, kemudian triangulasi teori, dan triangulasi sumber data. Jadi ada empat triangulasi ini sekali lagi triangulasi metode, triangulasi sumber, eh, sorry, triangulasi investigator atau triangulasi peneliti, kemudian triangulasi teori dan triangulasi sumber data. Uh, di Kalau dalam tulisannya Denzin itu ditulis seperti ini jeda, jadi data triangulation itu adalah uh, nanti akan meliputi atau berhubungan dengan waktu. Uh, lokasi uh, lingkungan dan juga orang, kalau triangulasi peneliti atau triangulasi investigator, itu akan melibatkan beberapa peneliti dalam suatu uh, studi. Kemudian, kalau triangulasi teori, itu akan me menggunakan beberapa teori uh, yang relevan dengan kajian penelitiannya untuk mendukung atau me, uh, untuk mendukung atau menjelaskan mampu menjelaskan secara lebih dari sudut pandang teori atas fenomena yang ditemukan. Kemudian ada triangulasi metode itu penggunaan uh, metode pengumpulan data yang akan digunakan sebagai validasi terhadap data yang dikumpulkan atau secara lebih detail saya jelaskan begini jadi triangulasi itu densin tadi ada empat masing-masing adalah begini triangulasi peneliti jadi kalau triangulasi peneliti itu maka memerlukan keterlibatan peneliti lain yang tentu saja peneliti lain itu harus benar-benar paham terhadap penelitian tersebut. Ya, teman-teman, kadang-kadang atau sebenarnya suatu penelitian itu akan lebih lebih uh, kuat jika dilakukan secara tim. Kenapa? Karena tadi. Tapi apakah tidak bisa kalau dilakukan sendiri bisa. Tetapi beberapa hal harus dilakukan di uh, diperkuat dengan validasi tadi. Nah, kalau dikerjakan secara individu, tidak tim, maka triangulasi peneliti akan sulit dilakukan karena kita tidak bisa mengundang, wah oh, ini seorang peneliti yang handal gitu, tapi tidak mengetahui secara persis, secara benar, secara akurat rencana penelitian yang kita miliki itu nggak bisa karena kita akan meminta peneliti lain yang tahu sekali lagi peneliti lain itu adalah yang tahu benar terhadap penelitian kita. Untuk melakukan spot check, atau mengecek langsung, atau verifikasi terhadap data yang dilakukan, itu triangulasi peneliti. Mengapa? Sekali lagi, karena tingginya subjektivitas dari seorang peneliti, seringkali sadar atau tidak di lapangan, itu peneliti akan lepas kontrol, baik terkait subjektivitas. Kemampuan mengumpulkan data kadang-kadang itu bingung. Ini sudah cukup atau belum, ya? Ini sudah masuk jenuh atau belum, ya? Itu kemampuan peneliti juga kejujuran. Nah, ini biasanya yang sangat penting tentang kejujuran itu. Apalagi kadang-kadang, ah, ini kan hanya untuk ini. Ini saya juga terburu-buru waktu. Ini saya harus gini, nah. Pertentangan seperti itu dalam diri peneliti sangat tinggi sangat biasnya tinggi, subjektivitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu akan lebih baik jika peneliti itu adalah tim. Tetapi sekali lagi kalau itu dilakukan individu pun boleh. Sehingga triangulasi peneliti itu tidak bisa dilakukan kalau pelaksana penelitiannya hanya individu. Kalau deskripsi ini tidak ada yang melakukan triangulasi peneliti karena kan skripsi itu adalah tugas individu mahasiswa sebagai tugas akhir. Tapi kalau untuk penelitian yang lain terutama yang peneliti tim ini bisa dilakukan. Itu triangulasi peneliti ya. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan sambil raise hand atau atau uh, uh, di, mengisi di kolom chat ya. Kemudian yang kedua triangulasi sumber data. Nah, ini biasanya yang sering digunakan nih. Karena triangulasi sumber data itu dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber data. Ingat sumber data itu siapa saja? Sumber data itu misalnya hasil observasi. Jadi bukan observasinya kalau observasinya itu adalah metode. Wawancara itu metode observasi itu metode, tetapi kalau hasil observasi dan hasil wawancara itu adalah sumber datanya. Hasil wawancara itu didapatkan dari informan, hasil observasi itu didapatkan dari uh, uh, observasi, has, apa, uh, pengamatan baik secara langsung atau tidak. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu misalnya membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Jadi ingat bahwa penekanannya adalah pada sumber data dan itu dibandingkan, dikonfirmasi. Nah, apakah apakah konfirmasinya harus sama? Tidak, tidak harus sama. Uh, Memang yang diharapkan adalah kesamaan bahwa, oh, hasil observasi dan hasil wawancaranya itu sama, sehingga benar nih uh, hasilnya. Tetapi, apakah harus selalu sama? Tidak bisa saja berbeda. Nah, ketika berbeda, maka yang diperlukan di sini adalah apa-apa alasan adanya pembedaan itu. Itu yang harus dijelaskan oleh teman-teman. Jadi, jangan jangan kemudian memunculkan asumsi misalnya eh ini saya lihat hasil observasi misalnya hmm, tingkat pendapatan apa misalnya keuangan desa itu menurun dari data-datanya ini menurun tapi kata ketua hmm, tim keuangan desa kok meningkat ya itu jangan jangan sampai kita punya asumsi ah jangan-jangan ini datanya ini paling dibuat-buat atau wah wow, paling tadi itu yang di yang di sampaikan itu paling oh, biar kita percaya saja. Jangan, jangan sebab itu kalau begitu itu artinya peneliti kemudian subjektivitasnya muncul. Yang harus dilakukan adalah temukan perbedaan itu kemudian dikonfirmasi. Apa alasan perbedaan itu bisa saja Oh iya itu memang data lama data yang sekarang itu gini gitu jadi um, uh, harapannya tetap kesamaan tetapi jika ada perbedaan maka yang harus dicari adalah alasan dari perbedaan tersebut di sini tidak di, tidak diperbolehkan uh, judgement atau asumsi dari peneliti dimunculkan apalagi kemudian menjadi kesimpulan. Nah kalau Denzin itu menulisnya triangulasi sumber data ini begini. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi. Jadi ingat, penggunaan sumber data, bukan metode pengumpulan data, tapi sumber data nah triangulasi itu menurut Densin sorry triangulasi sumber data menurut Densin juga bisa dilakukan dengan um, mewawancarai lebih dari su satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang ber berbeda jadi menggunakan satu teknik yaitu wawancara tetapi terhadap informan yang berbeda itu juga bisa dianggap bisa eh, juga merupakan triangulasi sumber data karena uh, Penekanannya adalah dari sumber datanya yaitu informal. Nah, kemudian masing-masing cara itu menghasilkan bukti yang berbeda yang kemudian juga memberikan uh, apa? pemahaman atau pandangan atau sudut pandang yang berbeda terhadap uh, fenomena yang diamati tetapi perbedaan itu sekali lagi untuk dikonfirmasi teman-teman, bukan untuk dijudge, bukan untuk disimpulkan sendiri berdasarkan asumsi sendiri, tetapi harus dikonfirmasi ya, sehingga uh, pemahaman atau pengumpulan data itu kemudian nanti ketika dianalisis maka akan komprehensif, akan luas sehingga kebenaran dari hasil yang di, data yang dikumpulkan itu bisa lebih uh, valid yang dicapatkan. Itu triangulasi sumber data, banyak digunakan. Jadi dengan membandingkan data hasil observasi atau dengan wawancara, hasil observasi dengan studi dokumen jadi sumber datanya atau kepada sumber data yang lain, informan-informan lain dengan menggunakan uh, metode satu metode atau metode yang sama itu untuk triangulasi sumber data kemudian triangulasi metode triangulasi metode itu juga sering disebut dengan triangulasi teknik nah ini juga banyak digunakan cuma seringkali teman-teman hmm, seringkali teman-teman itu kejebak dengan tadi ini itu triangulasi metode atau triangulasi sumber data. Sorry, yang ini salah. Ini yang juga dapat sebentar. Saya stop dulu, eh bukan, stop. Caranya, sorry. Maaf, yang ini tadi ada. Ini biar tidak mem memusingkan teman-teman tadi, sudah sampai ke triangulasi metode. Oke, okay. Set screen triangulasi metode. Oke. Okay. Jadi triangulasi metode atau triangulasi teknik itu sering kali eh juga sering digunakan oleh teman-teman. Nah, cuman sering kali terjebak bingung ini tuh triangulasi metode atau triangulasi sumber data. Karena eh, sumber data itu merupakan hasil dari penggunaan metode. Nah, yang sangat membedakan di sini adalah penekanannya, teman-teman. Jadi, kalau tadi triangulasi sumber data itu penekanannya pada sumbernya, sedangkan kalau triangulasi metode itu adalah penekanannya pada metodenya. Jadi, eh, hasil pengumpulan data itu digunakan dengan beberapa metode atau beberapa teknik pengumpulan data, misalnya. Apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi? Jadi metodenya yang berbeda bukan has, bukan sumbernya. jadi metodenya. Nah apa, atau Apakah informan ketika diwawancara dan diobservasi memberikan informasi yang sama? Jadi sekali lagi penekanannya pada metodenya atau teknik pengumpulan data yang dilakukan. Apabila sekali lagi, sama dengan yang sebelumnya, apabila berbeda, maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan tersebut untuk mencari kesamaannya. Bu, bagaimana kalau tetap tidak sama? Tidak apa-apa, tetapi bisa menjelaskan mengapa itu berbeda. Ya. Nah, kalau dari Densin itu dituliskan begini: triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Jadi, ketika melakukan pengumpulan data dengan metode lain untuk hal yang informasi yang sama, maka itu sudah uh, melakukan triangulasi. Uh, kenapa itu dilakukan? Agar informasi atau data yang dikumpulkan itu nanti komprehensif bisa dicek kebenarannya dan uh, dengan sudah dikonfirmasi dengan dicek kebenarannya maka kelemahan-kelemahan tadi subjektivitas peneliti kelemahan instrumen dan sebagainya itu bisa diminimalisir sehingga penelitian atau pengumpulan data yang teman-teman lakukan itu um, valid kemudian peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda. Misalnya, kalau tadi Teguh Mas Teguh, informan dari Dinas Kesehatan, satunya dari uh, ke tim DPRD misalnya, untuk mengecek kebenaran informasi. Nah, sehingga semua hal yang dikumpulkan itu akan ada titik temu untuk basic bahwa ya, informasi ini komprehensif, informasi ini valid. gitu itu triangulasi metode. Sekali lagi, yang banyak digunakan adalah deskripsi terutama, triangulasi metode dan triangulasi sumber data, tapi harus hati-hati, harus bisa benar-benar membedakan apakah teman-teman itu sebenarnya triangulasi sumber data ataukah triangulasi metode. Yang triangulasi terakhir adalah triangulasi teori. Triangulasi teori itu memerlukan penguasaan teori yang kuat yang e, beragam dan tidak hanya yang teman-teman. Jadi karena penelitian kualitatif itu berkembang maka teorinya nanti akan mengikuti juga secara berkembang. Sehingga nanti ketika muncul e, suatu data yang perlu lagi dijabar atau diuraikan dan ini sangat sangat apa? sangat masih sangat abstrak maka diperlukan teori pembanding perlu penjelasan terhadap yang ditemukan itu oleh karena itu penguasaan teman-teman terhadap teori sangat diperlukan teori akan digunakan sebagai penjelasan pembanding terhadap data yang sudah dilakukan memang triangulasi teori itu adalah disebut Gansim adalah sebagai teori eh, sorry triangulasi yang paling sulit oleh karena itu ini juga untuk level skripsi itu belum dilakukan. Biasanya triangulasi teori itu banyak dilakukan di level S3. Jadi triangulasi teori itu disebutkan sebagai uh, paling sulit karena peneliti itu harus benar-benar menguasai banyak teori bukan hanya yang yang digunakan saat itu tapi juga harus yang related yang relevan sehingga sebagai seorang peneliti harus menjadi expert agar bisa melakukan expert judgment, agar bisa melakukan penilaian-penilaian terhadap temuan data yang dikumpulkan berdasar secara teoritis. Jadi ada perspektif lain, kemudian bagaimana teori lain mengatakan hal tersebut, dan sebagainya dan ini memang tidak mudah teman-teman tapi harus diketahui bahwa itu itu dilakukan teori-teori uh, yang yang relevan harus sangat dikuasai tetapi pada saat yang sama uh, karena peneliti harus expert harus ahli dalam teori tersebut maka uh, seorang peneliti harus benar-benar paham mampu terhadap teori tersebut sehingga bias atau um, bias atau apa namanya uh, emosional atau subjektivitas dari peneliti itu juga di, bisa dikurangi jadi harus dasar teorinya sangat jelas uh, kemarin misalnya ya kalau Mas Teguh halo Mas Teguh masih monitor halo Teguh Teguh, iya Bu. Sinyalnya, Bu, ya. iya okay. oke. Kalau kemarin, misalnya, Mas Teguh itu di, di, dipertanyakan tuh ketika menggunakan MSF Framework, iya uh -uh. kan? Yeah. Mas Teguh, uh, karena secara teoritis, MSF itu tidak bisa dilakukan pada uh, level adopsi. Ya, Mas Teguh, tetapi itu yeah, kemudian Mas Teguh harus mencari judgment uh, teori terhadap itu, jadi teori-teori pendukungnya oleh mas teguh dikumpulkan sehingga kemudian walaupun tentu saja sulit itu maka peneliti harus melakukan expert judgment dan itu oleh mas teguh dilakukan bagaimana MSF itu bisa dilakukan digunakan atau diaplikasikan dalam penelitiannya mas teguh gitu ya mas teguh ya, Iya bu. Nah, memang tapi memang kalau 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 secara pengumpulan data ini sangat sulit dilakukan untuk level skripsi teman-teman tapi harus diketahui oke okay. uh, itu tentang triangulasi uh, sebagai salah satu ingat ya hanya sebagai salah satu alat atau salah satu teknik dalam melakukan validitas data dan salah satu tersebut adalah yang paling umum digunakan yang disebut dengan triangulasi yang dicetuskan oleh Densim pertama kali tahun 78. Semoga teman-teman paham. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum waktunya saya berikan ke Mas Teguh untuk teknik analisis. silahkan ada pertanyaan mungkin tidak ya karena sudah sambil dilakukan ini sebenarnya dan e, minggu sebelum tematik ini juga sudah dipelajari di masing-masing skripsinya jadi teman-teman silahkan perhatikan lagi di skripsi yang dimiliki itu dilihat teknik sorry e, e, triangulasi apa yang digunakan oleh oleh penulis dalam skripsi yang teman-teman punya kemudian apakah penjelasannya sudah benar terutama ketika pilihannya adalah metode dan atau teknik dan triangulasi sumber data, itu dibaca pengertiannya apakah pemahaman mereka sudah benar, kemudian dilihat apa yang dilakukan, biasanya mereka akan bilang misalnya membandingkan antara uh, informan A dengan informan B atau membandingkan atau konfirmasi hasil wawancara dengan hasil uh, observasi dan sebagainya. Itu dilihat benar, ada atau tidak. Kemudian nanti di analisisnya, itu coba dilihat apakah muncul. Oh, ternyata di analisis hasil wawancara begini, kemudian juga di hasil hmm, studi dokumentasinya begini, misalnya. Nah, jadi nanti teman-teman, agar pemahamannya lebih kuat, pelajari apa yang sudah dimiliki itu yang di masing-masing skripsi dan kalau memang tidak ada identifikasi oh ini tuh berarti berarti belum ada yang dimaksud triangulasi ap, ini yang digunakan itu apa belum dijelaskan triangulasi yang dimaksudkan itu apa apa yang dilakukan belum ada itu dituliskan sehingga teman-teman nanti ketika menulis atau menyusun sendiri suatu proposal penelitian hal yang belum ada itu harus ada, harus bisa dijelaskan. Sehingga nanti pemahamannya atau hal yang akan dilakukan sudah disiapkan sejak awal. Begitu ya teman-teman, pembelajaran yang seringkali ditemukan adalah seringkali di proposal atau deskripsinya itu hanya ditulis saja tanpa dipahami apa itu. Sehingga kadang-kadang semuanya ditulis empat-empatnya itu. Sehingga ketika ditanya ujian benar melakukan triangulasi peneliti, benar Bu, apa yang dilakukan? Nah, benar melakukan triangulasi teori, benar, tapi yang dilakukan ternyata tidak tidak ada gitu ya. Jadi sekali lagi pelajari kembali skripsi yang dimiliki, direview tentang triangulasi yang digunakan. Teman-teman pakai kata kunci apa triangulasi yang digunakan? kemudian bagaimana melakukan triangulasi tersebut? Kemudian apa uh, bukti atau hasil triangulasinya? Nah, kalau teman-teman bisa menemukan itu, baik menemukan ada atau tidak ada, bisa mengkritisinya, itu berarti sudah uh, hebat sehingga nanti di proposal yang dibuat uh, punya teman-teman bisa lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Begitu dari saya. Teman-teman ada pertanyaan? Saya beri waktu tiga menit lagi sebelum Mas Teguh menyampaikan materi selanjutnya. Hari ini memang akan padat sekali, Mas Teguh. Biasanya kita cuma satu jam, satu setengah maksimal. Tapi hari ini tuh karena minggu depan sudah uas, semua sudah akan fokus menyiapkan uasnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Kemarin yang tanya tentang triangulasi itu siapa ya? Masih ingat nggak, Teguh? Iya bu. Hanifan, ya Hanifan. Gimana Hanifan? Setelah dijelaskan tadi tentang triangulasi Hanifan. Sudah lumayan paham bu. Oke. Nah, tolong Hanifan biar pemahamanmu lebih kuat seperti yang tadi saya sampaikan. Deskripsi yang dimiliki itu Hanifan di review ya Hanifan ya. Baik bu. Dengan tiga kata kunci tadi. Apa triangulasi yang digunakan? Bagaimana triangulasi itu dilakukan? Apa bukti atau hasil dari evaluasi triangulasi tersebut? Gitu ya. Hanifan dan juga yang lain. Baik, terima kasih teman-teman. Itu materi dari saya. Selanjutnya silahkan Mas Teguh beri beri uh, materi baru nih teman-teman. Silahkan Mas Teguh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bu Elin waktunya. Uh, uh, selain ini kita mau bahas tentang Satu analisis yang cukup menarik Tapi mungkin mohon maaf Bu Erlin karena uh, Saya sebenarnya tahu ini juga masih mendasar Jadi kita uh, hanya pengantar aja mungkin di diskursi ini Di materi kali ini Karena memang uh, Analisis ini masih jarang digunakan ya Bu ya? Ya, iya jarang mm -hmm, Jadi mungkin saya bakal kenalin ke teman-teman aja Nanti kalau misalnya teman-teman mau Belajar lebih lanjut, nanti saya kasih uh, bukunya yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut gitu. Oke, okay. nama analisisnya hari ini adalah discourse network analysis atau biasa dikenal dengan DNA. Udah kelihatan slide-nya? Sudah, sudah. Ah, sudah terlihat slide-nya bu? Sudah. Eh, sudah okay. yang lain yang uh, lain jadi, yang lain udah ya udah. Okay. jadi uh, ini adalah Recording analisis in diskursus oke okay, ini, ini analisis diskursus network analisis ini analisis wacana gitu analisis jaringan wacana jadi uh, intinya kita di sini bakal nganalisis wacana-wacana apa aja yang ada dalam data-data yang kita punya gitu analisis wacana jadi ini kayak semacam konten analisis jadi eh, perpaduan antara konten analisis dengan sosial media analisis yang eh sosial media analisis yang selanjutnya adalah definition tentang apa itu scores eh, DNA dan yang kedua langkah A. pertama Hilang suaramu, Teguh. Halo. Hilang, Teguh. Padahal Masuk, sudah enggak pakai. Masuk, Bu, suara saya. Sorry, sinyalnya hilang bu, tadi. Iya. Oke, okay, go, Teguh. Mungkin enggak usah pakai video kali ya. Pakai ini ya, Bu. Gak tau nih, Bu, lagi parah banget koneksinya. Ya, oke okay, silakan. Saya mulu dari tadi bu. Sudah jelas ya bu. Oke. Okay. Ya sekarang jelas. Saya share screen lagi bu. Jadi balik ke tadi ke DNA. DNA itu intinya dia kombinasi antara analisis konten sama social network, analisis-analisis jaringan sosial. Nah ini adalah uh, salah satu pengembangan metode baru dalam analisis teks dan wacana. Yang selanjutnya akan saya jelaskan nah, nanti, gitu. Terus, kok tidak bisa gerak? Wait, wait, wait. Screen sharing, ntar tidak bisa gerak lagi. What happened? Nah, manfaatnya apa dengan uh, analisis ini? Manfaatnya ada dua. Yang pertama, kita dengan melakukan analisis, dengan melakukan DNA, discourse network analysis. Kita bisa memvisualkan wacana politik, sosial, budaya dan dan lain-lain dalam sebuah jaringan. Jadi nanti kalau nanti aku uh, saya kasih contoh, contoh analisis diskursi ini gimana dengan data yang sama yang sudah saya yang sudah saya punya data-data yang sudah saya berikan juga ke teman-teman, gimana cara melakukan diskursinya. Jadi nanti bisa dapat gambaran apa yang dimaksud diskursi. Tapi ini buat pengantar dulu. Jadi uh, saya jelasin dulu teorinya gitu. Dan yang kedua manfaat kedua adalah untuk mengungkapkan kesepakatan dan pertentangan berbagai pihak dalam jaringan wacana. Nah, bagaimana penggunaan DNA dalam studi administrasi publik? Karena kenapa perlu dijelaskan? Karena memang awalnya kalau analisis konten itu kan itu munculnya di studi-studi komunikasi ya. Lalu muncul ada namanya DNA ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya posisi DNA dalam uh, studi administrasi publik? Kalau kita cek di Scopus, ada sekitar dengan menggunakan kata kunci DNA, Discourse Network Analysis, dan 363 tiga, tiga, tiga dokumen yang membahas tentang itu. Baik mulai dari uh, review, mulai dari uh, review, jurnal, atau proceeding, dan lain-lain. Jadi kurang lebih baru sekitar 363 tiga uh, studi administrasi publik. Makanya tadi yang support ini. Dan saya mau kenalkan juga ke teman teman. Karena sudah saya punya, saya mau berbagi. Dan karena ini memang masih sangat jarang sekali, saya mau menambahkan kata kunci di Indonesia dan temuan saya adalah baru 14 dokumen yang menggunakan DNA di penggunaan DNA ini untuk studi administrasi publik di Indonesia. Ini hanya ini uh, data yang saya ambil baru dari Scopus ya, teman-teman yang saya jadikan acuan sebenarnya masih da banyak data lain tapi buat mempermudah saya tunjukkan aja dari Scopus dulu aja lalu sebenarnya saya tentang apa aja sih kalau dari analisis bibliografi software jadi teguh suaranya putus putus teguh teguh suaranya putus ini bisa kelihatan ketika kita ngomong DNA dari kita ketika kita masukkan kata kunci DNA dan AN terus tentang cek cek bu halo aman gak bu ya sekarang aman recording stopped halo teguh ya memang kadang-kadang begini teman-teman apa itu sinyal internet itu memang sering menjadi kendala suara saya apa, masuk nah baru masuk teguh sekarang baru masuk Mas masuk 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 ya bu ya. Ya. Saya lanjut ya bu. Ya silahkan. Oke Ma maaf sebelumnya. Ini bakal keluar masuk kayaknya nih. Sinyalnya sangat tidak mendukung hari ini. Kok tumben teguh? Iya bu. Sebenarnya kan. Tadi tuh saya sengaja gak di rumah keluar buat cari sinyal yang agak stabil. Karena sinyal rumah, wifi rumah agak gak stabil. Terus di luar malah dapet, ya itu tempatnya malah ya nggak stabil juga. Jadi nasib. <laughs> ya udah, ya. oh, monggo silahkan. Oke. Okay. <seksi> yeah, okay. Recording in progress. Oke okay, ini jadi, jadi ini yang saya temukan teman-teman ketika kita masukkan kata kunci DNA dan administrasi publik maka kurang lebih... Uh, top hal-hal ini yang bakal yang, yang yang dibahas dari kedua kata kunci tersebut. Itu satu tentang aktor, terus tentang policy network. Ini bulatannya ini semakin besar bulatannya itu semakin banyak dibahas ya teman-teman. Terus ada communication, terus ada environment, city position, stakeholder dan segala macam segala macamnya. Ini ada discourse koal, coalition dan 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 lain-lain yang teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang dari 363 dokumen itu sebenarnya sudah banyak sekali, beragam sekali pembahasan tentang DNA itu gitu. DNA digunakan di di dalam uh, membahas tentang power, tentang tentang konflik, tentang studi-studi studi environment dan lain-lain itu sebenarnya sudah banyak beragam. Jadi uh, ini bisa jadi kesempatan buat kita. Kesempatan pertama adalah uh, ini masih sangat jarang digunakan di Indonesia. Dan kesempatan kedua adalah ternyata banyak sekali, beragam sekali topik yang bisa kita jadikan eh, bahasan penelitian ketika kita menggunakan analisis ini. gitu. Jadi ada peluang-peluang itu. Terus penggunaan DNA dalam studi administrasi publik. Nah, dalam studi administrasi publik, DNA, DNA ini sebenarnya sangat dekat dengan studi analisis kebijakan. yang khusus diskursus, typo, yang muncul dalam proposal kebijakan, aktor kebijakan, dan koalisi kebijakan. Jadi ini karena tadi namanya analisis wacana, jadi sebenarnya... Uh, secara secara singkat secara mudah di uh, diskursus diskursus ini debat-debat proposal debat-debat proposal kebijakan debat-debat politik gitu Pen, saya lupa penulisnya siapa dari Universitas Glasgow bilang gitu. Jadi biasanya kalau di dalam studi kebijakan itu uh, penggunaan DNA itu pada diskursus, disk, uh, muncul pada diskursus-diskursus politik yang ada gitu. Pembahasan-pembahasan kebijakan, debat-debat kebijakan. Nah biasanya DNA ini digunakan buat, buat melihat polanya gitu. Buat melihat polanya, buat uh, melihat aktornya, dan buat melihat koalisinya. Karena ini Layfield bilang, the most important one is that debates tend to be structured around competing coalitions. Jadi biasanya debat-debat itu, wacana-wacana yang muncul antar uh, yang ada di media maupun di paparan-paparan uh, orang itu biasanya uh, cenderung akan uh, terstruktur dan akan membentuk koalisi. Koalisi kenapa? Yang apa yang dimaksud membentuk koalisi? Biasanya uh, akan ada wacana-wacana yang itu memiliki value value yang sama antara orang A dan orang B. Jadi misal saya bilang kayak yang kasus ini ya, kasus kasus Kemarin pesepeda di Jakarta yang sama Honda Beat. Nah, saya punya wacana, saya bilang dengan kata saya bilang kalau misalnya dari kasus tersebut, dari foto tersebut itu yang salah adalah pengendara sepeda. Terus ada Jabar, Jabar juga bilang yang salah itu pengendara sepeda. Nah, itu kan saya wacananya sama gitu sama Jabar dan itu terstruktur dan sebenarnya itu secara tidak langsung itu bisa di, dihitung kalau kita tuh sebenarnya aku saya dan Jabar tuh berkoalisi gitu. Nah, koalisi tersebut orang-orang yang yang ngomongin yang ngomongin bahwa pengendara sepeda yang salah itu bisa kelihatan dengan menggunakan DNA ini gitu. Nanti kita akan uji coba. Kita akan lihat uh, DNA ini gimana gitu. Nah, beberapa teori kebijakan yang dapat menjadi wadah digunakannya analisis ini antara lain ACF dari milik Sabatir, MSF uh, 1984 uh, yang saya gunakan kemarin, terus Pink equilibrium theory punya Baumgartner, terus uh, the literature on policy paradigm and social learning, terus the notion of epistemic communities punya Haas dan Roth and Burgin. Itu buat uh, overview bagaimana penggunaan DNA dalam studi administrasi publik. Nah, di DNA ini karena tadi kita mau melihat jaringan antara aktor dengan uh, antara aktor dengan wacana yang dia sampaikan, bagaimana polanya, maka ada beberapa ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah konsep, yang ketiga adalah hubungan, setuju dan tidak setuju, yang terakhir adalah komponen waktu. Nah, ini saya kasih ilustrasi model, modelingnya kurang lebih gini. Jadi ini ada aktor, ada aktor A1, A2, A3, dan A4. Ada empat aktor, dan yang kedua ada konsep. Konsep ini apa yang dimaksud dengan konsep? Konsep adalah kalau teman-teman uh, kemarin sudah melakukan coding, konsep itu adalah kategori. Jadi bukan kode, konsep adalah kategori. Kan kemarin tuh teman-teman ngasih -teman kode sama kategori ya. Nah konsep ini kategori. Jadi topik-topik pembahasannya gitu. Intinya topik-topik pembahasan, topik-topik uh, pembahasan dari setiap aktor-aktor yang ada ini kan ada aktor, terus ada konsep. Nah nanti ketika kita melakukan DNA akan muncul ini affiliation network. Kita bisa ngelihat uh, si aktor ini. Menyampaikan konsep tentang ini, dan aktor dua juga setuju dengan konsep ini, sama dengan konsep ini. Sesaktor dua bilang konsep satu, aktor dua bilang konsep dua, aktor tiga nanti juga sama. Jadi, kita bisa ngeliat uh, polanya gitu. Makanya, kayak tadi contohnya yang pengendara sepeda. Misal, uh, uh, ini aku, aku bilang, "Oh, pengendara sepedanya salah nih." Terus, si Jabar juga bilang. Uh, ya tuh pengendara sepedanya eh pengendara sepedanya salah karena nggak memperhatikan tidak membagi porsi dengan pengendara uh, pengendara lain. Nah ini dia setuju dengan konsepku yang pertama gini. Ini dia setuju dengan konsepku yang pertama. Tapi si Jabirnya juga uh, juga bilang konsep kedua. Oh harusnya perintah menyediakan sini. Nah ini disetujui sama Ina di konsep ketiga. Nah itu yang kita yang bisa kelihatan dari dari uh, dari studi dari studi discourse network analysis ini jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan antara aktor antara seseorang dengan dengan narasi narasi yang dia yang mereka buat gitu selain kita bisa melihat hubungan antara narasi dan dan aktor kita juga bisa melihat bagaimana kekuatan antar aktor gitu hubungan antar aktor dan kekuatan antar aktor jadi bagi dari tadi kan kita ngelihat nih bahwa ternyata aku ngomong sepeda salah dan Jabar juga ngomong sepeda yang salah. Berarti ini kan aku ada hubungan sama Jabar dan ini dikelihatan di sini A1 atau 2. Nanti bisa kelihatan kalau di, di, di discourse network analisis ini. Dan terus tadi Ina juga bilang salah. Ina juga berarti gabung ke kami. Jadi ada uh, kelihatan relasinya antara aku, Ina dan Jabar dan itu bisa dijelaskan oleh konsep, konsep uh, oleh discourse network analisis ini. Selain jaringan aktor, kita juga bisa melihat jaringan konsep. Jadi bagaimana konsep satu, konsep dua, dan konsep tiga, konsep tiga, konsep empat itu berkaitan. Kalau pakai coding yang kemarin, jadi bagaimana kategori satu, kategori dua, kategori tiga, kategori empat itu berkaitan. Gimana cara ngelihatnya? Gimana cara si sistem bikin cara discourse network ini bikin kategori itu berkaitan adalah dengan ya ini. Kalau kita balik apa garisnya? Misal yang tadi ini konsepnya tentang mengendarai sepeda. Nah, pengendara sepeda itu ternyata berkaitan dengan ini nih, dengan yang disampaikan tadi, eh, si Jabar tadi, oh, berkaitan dengan pemerintah, terus menyediakan ini dan itu berkaitan karena si Jabar menyampaikan ini dan menyampaikan ini. Jadi, e, akhirnya polanya bisa terlihat. Jadi, sebenarnya dengan adanya DNA ini, kalau di tematik analisis yang kemarin, kita cuman bisa interpretasiin tema-tema yang ada dengan bantuan DNA ini, akhirnya kita bisa melihat bagaimana, e, jaringan yang terbentuk antara aktor-aktor antara pihak-pihak yang ngomong itu informan-informan kita dan data-data sekunder itu jaringan-jaringannya itu yang kebentuk gimana dan konsep dan keterkaitan antar konsep-konsep yang ada tuh gimana gitu nah selain yang tadi yang pertama kan ada ada aktor terus yang kedua ada konsep terus yang ketiga adalah hubungan setuju dan tidak setuju nah ini hubungan atau agreement yang pertama hubungan yang setuju jadi yang disebut congruence network yang dimaksud congruence network adalah ada dua aktor dua atau tiga dua atau lebih aktor yang setuju pada yang setuju dan tidak setuju pada konsep yang sama. Ya kayak tadi misal aku dan Jabar setuju bahwa yang salah itu adalah pengendara sepeda gitu. Nah, ini uh, ini kami maksudnya kongruence uh, congru network, jaringan kongruence. Tapi uh, ketika aku bilang, tapi ada juga bisa juga kongruensi itu nggak harus positif, tapi bisa juga aku dan Jabar setuju bahwa yang salah itu yang yang apa pengendara sepeda tidak salah tapi aku dan Jabar dua-duanya setuju gitu. Nah ini 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 tetap kongruens karena akhirnya uh, pendapatku dan pendapat Jabar, Jabar tuh dua-duanya sama gitu, nggak bertentangan. Itu yang disebut kongruensi network. Dan yang kedua ada konflik network jaringan konflik. Ini ketika ada pertentangan antara uh, aktor satu dan aktor dua terhadap satu konsep. Misal uh, ya tadi pengendara pengendara sepeda. Uh, Aku bilang pengendara sepedanya, aku bilang pengendara sepedanya itu salah gitu. Aku kan berarti di sini, di sini pengendara sepeda salah. Aku mendukung pengendara sepeda salah. Tapi Hanifan bilang pengendara sepeda itu nggak salah. Nah ini yang dimaksud konflik network. Jadi ada jaring, ada ada ketidaksesua, ada ada pertentangan antar dua aktor terhadap satu konsep. Itu dua dua atau lebih aktor terhadap satu konsep. Itu yang dimaksud konflik network. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan yang kategori yang teman-teman udah udah bikin kemarin, misal uh, dibilang eh uh, apa ya? Solo uh, KTR di Solo itu terjadi karena karena adanya oh, KTR di Solo itu berdampak pada menurunnya omset, menurunnya omset ini pendapatan iklan di Kota Surakarta. Nah, kalau di satu sisi waktu itu pemerintah kota Surakarta tuh nggak setuju tapi dari asosiasi itu bilang mereka setuju dengan pendapat itu nah itu ada hubungan yang terbangun itu hubungan yang disagreement hubungan konflik konflik network nah contohnya kalau yang konflik network gimana kalau kita kaitkan dengan yang teman-teman uh, udah kerjakan kemarin semisal dari yayasan Kakak Kakak bilang kalau misalnya uh, salah satu faktor pendukung KLA di Solo itu adalah uh, uh, faktor pendukung KTR di Solo adalah KLA dan itu si Si Dinas Kesehatan juga ngomong kayak gitu faktor pendukung KTR di Solo adalah KLA dan ini yang disebut dengan congruence network. Jadi buat gambaran teman-teman ada yang namanya congruence sama ada yang namanya conflict, conflict network. Gitu. Nah sumber-sumber wacana eh, ini apa aja sih yang bisa kita analisis gitu? Yang pertama ada artikel media cetak kita bisa analisis dari situ. Terus ada artikel media online. Terus ada transkrip wawancara. Terus ada transkrip perdebatan di parlemen. Jadi memang wacana-wacana eh, teks-teks yang bisa kita analisis adalah ini. Di, kalau ditanya buku atau publikasi lain bisa atau enggak? Jawabannya bisa, asal terkait sama topiknya gitu. Yang yang benar-benar membahas topiknya karena kan kita di sini kalau analisis wacana ini kita yang kita analisis adalah omongan orang lain. gitu omongan seseorang. Jadi makanya penting banget buat kita dapat uh, narasi yang dia bangun. Kalau buku-buku kan kadang misal kita mau bahas tentang kawasan tanpa rokok terus ada buku yang bilang membilang uh, rokok tuh bahaya gitu tapi itu nggak berkaitan sama apa yang kita teliti gitu itu cuman penguat doang nah itu nggak bisa dianalisis tapi memang yang harus dianalisis adalah orang-orang informan-informan sumber-sumber utama yang ngomong yang terlibat dalam aktor-aktor yang terlibat dalam apa yang kita yang yang kita sedang analisis gitu jadi kalau contohnya KTR itu berarti ya udah aktor-aktor yang terlibat dalam KTR meskipun si uh, Sugiono bilang kalau KTR itu harus ditetapkan, dia tetap gak bisa dianalisis di sini karena dia tidak terlibat. Si Sugiono tuh tidak terlibat dalam uh, proses yang sedang terjadi, jadi harus dipisahkan. Kalau misalnya penelitian-penelitian terdahulu itu mungkin bisa dipakai, jadi mungkin ada penelitian terdahulu tentang KTR di kota Surakarta. Dari dulu ada uh, preskripsi anak UMS, nah di situ kan dia pasti juga nulisin tuh wacana-wacana dari pihak-pihak uh, yang mendukung KTR, pihak-pihak yang terlibat dalam proses uh, kebijakan KTR. Nah, itu kita bisa masukin. Karena itu, pihaknya itu ngomong langsung, tapi kalau misalnya dia itu tidak membahas topiknya secara langsung, itu kita nggak bisa masukin teman-teman. Nah, itu makanya ada artikel media cetak, media online, transkrip wawancara, dan transkrip perdebatan di parlemen. Nah, ini contoh aplikasi DNA dalam studi AN. Ini ada DNA dari uh, dia, pakai pakainya, uh, ngambil datanya dari newspaper tentang pajak. Pajak gula, pajak gula ya. Pajak, eh, pajak kalau di kalau di Inggris tuh di UK itu ada pajak gula gitu tentang soft drink gitu. Jadi pajak buat industri-industri uh, soft drink tentang tax sugar tax gitu. Nah dia ini analisis, uh, dia melakukan studi komparasi before sama after, uh, sebelum dan sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan. Sebenarnya pergerakan aktornya tuh gimana sih? Karena tadi analisis jaringan kan salah satunya untuk melihat kekuatan aktor juga ya terhadap konsep-konsep atau melihat kekuatan aktornya sendiri juga bisa. Nah hasilnya tuh kayak gini. Jadi sebelum sebelum apa sebelum uh, kebijakannya diumumkan dukung kebijakan. Ini ada dua dua golongan dua grup yang skeptik ada UK government, Department of Health, Cornell University, Conservative Party gitu-gitu. Itu sebelum di sebelum ditetapkan. Tapi sudah ditetapkan, akhirnya berubah nih teman-teman pergerakannya. Conservative Party yang tadinya ada di skeptik akhirnya dia jadi supporters. Nah, ini akhirnya uh, dengan dengan kenapa ini, ini ini bisa kebentuk dari mana? Ini bisa kebentuk dari narasi-narasi yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam sistem gitu dengan sistem yang udah ada gitu. Terus ini ada Coca-Cola. Coca-Cola tadinya Coca-Cola di sini skeptics masih skeptik skeptics di sini tapi dia uh, dia ini notes-nya notes notes tuh yang bulat-bulat ini disebut notes. Notes-nya lebih besar. Berarti kalau notes-nya dia lebih besar, kalau dia notes-nya lebih besar, yang bisa kita baca itu apa? Yang bisa kita baca adalah bahwa setelah kebijakannya ditetapkan, si Coca-Cola ini tuh lebih banyak ngomongin lebih banyak lebih banyak ngomong lebih ba dari pihak Coca-Cola itu lebih banyak ngomong lebih banyak skeptik terhadap kebijakan yang udah ditetapkan gitu. Sementara sebelum kebijakannya ditetapkan dia nggak ngomong apa-apa. Kalau di logika kenapa dia bisa akhirnya lebih banyak ngomong ya karena itu akan akan berdampak sugar tax itu akan berdampak ke industri mereka gitu. Bayar taxnya lebih besar, harus bayar pajak kepada pemerintah karena mereka jualan itu jualan uh, minuman karbonasi yang mengandung gula gitu. Makanya akhirnya ketika kebijakan itu ditetapin ini akhirnya si Coca-Cola ini notes-nya jadi lebih besar gitu. Terus ini ada muncul juga Pepsi dan yang dan lain-lain. Jadi -lain. jadi dari 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 analisis ini tuh dari dengan dengan diskursus ini salah satu kegunaannya adalah ini. Kita bisa lihat bagaimana pergerakan aktor, grouping aktor dalam dalam fenomena kebijakan dalam diskursus kebijakan. Nah, ini salah satunya penggunaan aplikasinya itu. Jadi si penulisnya ini si Christina Bookton, dia tuh mencoba melihat perdebatan perdebatan di media di newspaper di perdebatan perdebatan yang terjadi di masyarakat dengan basis data newspaper tentang sugar tax sebelum sugar tax-nya ditetapin sebelum uh, kebijakannya ditetapin sama sesudah kebijak, kebijakannya ditetapin sebenarnya perdebatannya itu gimana dan siapa aja aktor aktor yang mendebatkan itu yang melakukan perdebatan tentang isu tersebut gitu dan akhirnya kelihatan seperti ini dan ini uh, kelihatan di sini dia dibagi lagi Uh, dikelompokkan lagi yang hitam ini, yang item ini, ini political party, partai politik yang kuning dia food drink industry, UKDF, terus yang 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 merah ini ada international body, local government, jadi bisa di grouping lagi. Ini sama. Uh, jadi itu teman-teman, fungsinya Discord network analysis ini gitu. Sebelum kita mulai step-stepnya, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau tanya? Silahkan, teman-teman. Jadi, memang meskipun DNA ini masih jarang ya digunakan, tetapi saat ini, untuk angkatan-angkatan ini, beberapa sudah memulai. Jadi, nanti mungkin ketika masanya teman-teman ke -teman semester ketika nyusun skripsi. Hal ini sudah akan menjadi hal yang biasa dilakukan. Jadi silahkan. Atau mungkin langsung di prakteknya Teguh. Biar pas step-step yang harus dilakukan. Oke. Baik Bu. Nah ini lebih teknikal teman-teman. Uh, kalau kemarin kan kita pakai software namanya QDM Miner ya. Itu kan buat kita membantu kita buat proses coding. Nah buat ketika kita... kalau Kalau dalam DNA ini ada software yang namanya itu DNA... Discourse Network Analyzer. Aku share screen. Jadi kayak gini bentuk softwarenya uh, UI Analyzer. Cara installnya teman-teman yang pertama harus install dulu Java di di komputer di laptop teman-teman harus install Java dulu karena ini uh, dia softwarenya Java based. Jadi baru bisa kebuka ketika ada Java dia tuh nggak nggak ke install yang dia kayak portable gitu jadi misalnya aku share bentukan softwarenya gimana admit Hanifan sinyalnya sepertinya sudah juga lagi sedang kacau masuk bolak balik masuk masuk mulu ini eh uh, uh, nah jadi, DNA, nah ini dia bentuknya Java base. Jadi, emang teman-teman harus install Java dulu. Suara saya masuk, Bu. Cek apa suara saya ma masuk, Mas. Masuk, oke okay. ya. Jadi, teman-teman yang pertama, teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus install Java dulu. Cara install Java gampang sekali tinggal teman-teman share, eh tinggal teman-teman share, tinggal teman-teman cari di Google Java biasanya dia dikaitin ke disangkutin ke websitenya Oracle. Coba ini aku share screen sekalian. Kita belajar step-stepnya sekalian aja biar uh, enak. Ini we share. Nah. Nah ini teman-teman bisa di www.java.com Bisa diklik. Nanti bisa langsung teman-teman download, itu free. Nah ini di Oracle. Jadi teman-teman bisa tinggal langsung download. Berarti kalau misalnya Windows, dia ini online download, offline download. Bisa langsung di-download di sini. Bentar, sinyalnya agak ini ya. Oh sorry, sorry. Ini benar. Nah ini, ini tinggal ini, tadi teman-teman udah tinggal pilih laptop teman-teman apa pakainya OS-nya pakai Linux kah, pakai Mac, pakai macOS atau pakai Windows nah nanti teman-teman tinggal download dan install. Jadi teman-teman tinggal tinggal install, tinggal download aja. Di ini udah gampang. Sesudah diinstall Javanya, kita uh, lanjut ke install software yang kita tools yang kita perlu siapin. Yang pertama adalah namanya DNA Analyzer. Sorry, bukan DNA analyzer, DNA analyzer. Discourse, discourse. Nah, ini yang ini, yang pertama yang paling atas github.com ini bisa diklik. Nanti teman-teman bisa klik yang ini. DNA 2.0 beta 25, di klik yang ini. Lalu habis itu, yang ini yang paling atas teman-teman langsung download aja. Di klik aja, nanti dia langsung ke download. Dia langsung ke download kayak gini. Itu buat yang pertama, itu buat uh, software intinya itu, uh, gampangnya itu buat software codingnya gitu, coding yang akan kita pakai. Nah, yang kedua tools yang harus kita miliki, yang kedua adalah Visuan namanya. Itu buat memvisualisasikan petanya yang kayak tadi saya tampilin ketika penelitiannya milik Buton ya. Penelitiannya milik Buton. Kita harus visualisasikan dan DNA dan sistem diskursus ini enggak Oke. Okay. mohon Maaf. Sini, yang agak oke. Ini diskon, diklik aja paling atas. Halo Teguh, suaramu hilang Teguh. Recording stopped. Teguh. Teguh terlempar ya. Ada sih, tapi kalau di partisipan masih ada. Tapi enggak ada di itu, suaranya. Nih. Halo Teguh. Ya, Bu. Sinyal Teman? saya, Bu. Oke, okay. karena di, di daftar partisipan sinyal pasti. sinyal. Oke, okay, okay. balik. Yeah. Silakan. Ya bu, balik lagi bu. Uh, yeah. Ini jadi tadi sampai sampai visualnya ya teman-teman. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi buat install Viswan ini Recording kita tinggal in klik aja Viswan. Uh, nanti dia muncul website seperti ini, terus kita tinggal download. Nah, habis itu kita tinggal download nih. Vis One jar ini tinggal kita download nanti dia sama kayak tadi dia langsung ke download. Nah, gitu. Tadi langsung ke download gitu. Nah, setelah kita punya baru kita bisa akhirnya pakai buat analisis yang tadi ini. Pertama kita pakai yang DNA Discourse Network Analyzer. Nah, ini aku saya close dulu aja biar masuk step-stepnya. screen teman-teman bakal dapat UI awal kayak gini. Uh, ketika dapat kayak gini, Udah. suara saya masuk bu. masuk oh. masuk. masuk. ketika masuk bu. ketika dapat kayak gini nanti yang step pertama yang teman-teman harus lakukan adalah uh, bikin database. Jadi, ini new DNA database. Jadi, intinya itu proyeknya teman-teman yang teman-teman kerjain di sini. Yang pertama, database. Database ini, teman-teman mau uh, lokal atau remote? Kalau lokal, tuh, teman-teman biasanya ngerjainnya sendiri karena ya, ini biasanya kalau, kalau uh, S1, karena tadi Bu Ellen bilang tugas individu. Biasanya kita pakai lokal aja, sementara kalau remote itu, itu ketika ya, itu. file, terus kita pilih dulu tempatnya mau disimpan di mana. Misal simpan di dokumen, judulnya tinggal dikasih judul, judul dokumen, misal trial DNA, terus di save. di mana? Terus kodenya kita isi. Ini kodenya uh, di sini ngikutin aja, atau mau ganti nama teman-teman juga nggak apa-apa. Ini bisa diganti namanya, misal dulu. Ini uh, Uh, apa aja yang bisa dilakuin sama Teguh sebagai coder, Dia bisa add dokumen, bisa import dokumen, bisa add statement, add code. Hilang, suara hilang lagi. Mohon maaf, teman-teman. Sinyal, Mas Teguh. Mas Teguh. Oke, okay. okay. balik. Yap, jangan grogi teguh. Ini sangat parah ternyata. Ini <laughs> jadi ini jadi. Waduh, uh, stable lagi. Jelas bu? Belum ke jelas suaranya tapi belum share screen C ya. Apa jelas? Suaranya jelas tapi belum share screen ya. Halo. Halo. Halo, Iya, teguh. Ya, sudah. Ya, sekarang. Bu, jelas, Bu. Sudah. Videonya jelas ya, Bu? Jelas. Jelas. Sudah? Sudah. Nah, ini jadi uh, ada dua. Oke, okay, Bu. Ini ada dua, kan? Tadi kan karena buat contoh aja. Nah, ini dihapus saja satunya. Karena biasanya memang kalau skripsi kan kita ngerjainya uh, sendiri ya. Jadi di remove aja. Terus statement types ini di... Di ini aja, di add. Oke, enggak ini statement types nih dibiarkan aja seperti ini. Terus summary udah akhirnya udah kayak gini. Oh, oh ya, sebelumnya yang coder ini di uh, di ini dulu ya. Di eh uh, sorry, yang database, yang database ini di-apply dulu. Lupa, ini tadi dikliknya diklik apply dulu. Di-apply. Jadi setelah di-save, di-apply. Terus codernya sudah statement types-nya dibiarkan seperti ini aja sama summary-nya jadinya kayak gini dia number of codersnya satu ada sama ada dua statement statement types yang pertama DNA statement yang kedua annotation tapi biasanya annotation jarang dipakai teman-teman jadi tapi nggak apa-apa ditaruh aja terus create database nah nanti databasenya jadi seperti ini databasenya jadi seperti ini ini udah jadi database teman-teman buat ngerjain e, nanti buat Nah ini yang ini yang agak PR teman-teman yang agak capek. Kalau kemarin kan teman-teman dapat berita atau dapat transkrip tuh dari Word ya. Nah kelemahannya DNA ini uh, software ini dia tuh nggak bisa import file dari Word. So kita harus masukin satu-satu. Nih kayak add new document. Nah kita harus masukin nih misal ada judul berita kemarin apa? Misal uh, 5.000 untung rokok. Rokok 5.000 puntung rokok ditemukan. Ini aku ngambil dari judul berita yang kemarin uh, aku dapat juga. Terus autornya siapa? Misal uh, penulisnya penulisnya berita itu? Halo? Gimana? Keluat, iya tuh. Ya, autornya siapa? Penulisnya penulisnya berita tersebut. Ini contohnya berita ya. Penulisnya berita tersebut siapa? Misal Chris Damayanti gini. Chris Damayanti. Terus source-nya dari mana? Sourcenya misal uh, solo post, SoloPost, SoloPost.com. Nah, sebenarnya section sama tab ini nggak perlu diisi nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau lebih uh, detail datanya nggak apa-apa diisi. Uh, dia sectionnya tuh di mana? Misal dia ditaruhnya di headline. Dia tulis di headline, headline-nya berita. Terus tab-nya dia apa? Dia type, uh, tipe dokumennya apa? Misal uh, website, uh, bukan website. Misal newspaper. Nah ini ditulis newspaper. Jadi intinya section itu uh, section di mana beritanya ditaruh sementara kalau type itu tipe tipe dokumen kita apa gitu nah sesudah itu nanti baru isi beritanya kita copy paste di sini ini aku kasih contoh yang udah aja, udah ada aja yang udah aku buat kemarin buat bahan latihan Nah, ini contohnya. Jadi nanti kayak gini. Uh, ketika sudah di, di dimasukkan dokumennya, dia bakal masuk ke sini nih. Kayak ini seribu angkutan umum di Solo ditempeli stiker rokok. Nah, ini nanti teman kita bisa masukin, uh, tahunnya kita masukin. Jadi nanti di formnya tuh ada tahun, ada tahun. Terus tahunnya ini berapa? 2012. Ini tanggal tanggal 12 bulan 11 jam 9 pagi. Ini kalau jamnya aku agak uh, ngarang karena memang kalau di berita kan sudah nggak ada jamnya ya dan memang nanti di analisisnya tuh bukan jam kita nggak sampai analisis jam kita cuma analisis tanggal kalau mau pakai tanggal kayak yang tadi si peneliti tadi kan dia cuma pakai before sama after itu cuma pakai tanggal tapi nggak sampai pakai jam ini autornya penulis beritanya Krisna Chaniska terus sourcenya Solo Post sectionnya dan ini si beritanya kayak gini itu tahap pertama jadi buat database-nya seperti itu Terus yang kedua kita mulai coding. Nah ini sama lagi nih teman-teman kita coding DNS statement. Jadi kita mulai coding lagi di sini. Misal ini angkutan umum juga termasuk KTR harusnya tempat itu steril dari aktivitas merokok. Nah ini aku ini aku kode dengan. Nah ini nanti bakal muncul kolom seperti ini yang kita harus isi. Pertama person. Nah personnya ini siapa yang ngomong tuh siapa? Ini teman-teman harus isi. Kalau di sini kan yang ngomong nih Siti Wahyu Ningsih. Nah makanya aku tulis person Siti Wahyu Ningsih. Terus organization dia dari mana? Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ini kan dia bilang di sini. Uh, ujar kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Siti Wahyu Ningsih. Terus konsepnya apa? Ini konsepnya aku buat gini. Angkutan umum steril rasa rokok. Dan agreementnya dia iya. Yeah. Agreement ini, di, yeah. agreement, agree, agree, agreement ini dicentang ketika uh, Si yang menyampaikan itu setuju dengan apa yang disampaikan. Jadi uh, isi isi yang disampaikan tuh positif gitu terhadap topik yang sedang kita bahas. Ini kan topik keseluruhan KTR. Nah berarti dengan dia setuju angkutan dia dengan topik utama kita, dengan topik KTR yang sedang kita bahas. Makanya gerimennya kita centang. Sementara kalau ketika ada narasi-narasi yang itu menentang, itu gerimennya kita 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 kosongkan kita kosongkan gini jadi tick box-nya dihilangkan tujuannya biar apa tujuannya biar uh, di akhir nanti kita bisa ngeliat uh, mana pihak yang uh, yaitu kita bisa akhirnya bisa kebagi dua pihak yang tadi pihak yang setuju supporter sama pihak yang skeptik kalau yang tadi si peneliti sebelumnya sampaikan dengan melihat agreement sama disagreementnya ini nah ini jadi nanti seperti ini atau kalau mau dikasih contoh gini aja, misal DKK Getol menggelar sosialisasi mengenai penerapan KTR dan KTM ke sejumlah stakeholder. Nah ini nanti teman-teman bisa diblok dulu e, narasinya. Terus e, ini di format S, di klik kanan, terus format SDNS statement. Terus persennya diisi tadi, di sini kan yang sedang menyampaikan tuh Bu Siti, Bu, Bu Ning. Buningnya DKK ini jadi ditulis namanya Wahyuningsih. organisasinya diisi dinas kesehatan, terus konsepnya berarti apa? Dia sosialisasi kan? Dia ngejelasin tentang sosialisasi, sosialisasi kaosan dan perokok. Nah, dia agreement dia uh, statementnya, statementnya sentimennya positif, jadi kita agreementnya kita kita centang gitu. Nah, ini nanti teman-teman lakuin ke semua dokumen yang teman-teman punya, terus akhirnya kita bisa ekspor, uh, kita uh, akhirnya kita bakal bisa visualisasikan itu gimana? kita export network. Nah, ini ada two mode sama one mode. Bedanya apa? <tuk> Jadi kalau yang ini balik ke balik ke slide-nya tadi. Oke, okay, bentar. Loh, kursor saya tidak terlihat. Okay, bentar Oke. Okay. Oh ini. Ini balik ke yang tadi. Kalau misalnya dia Two uh, two mode, kita tuh bisa ngelihat hubungan ini dengan antara person sama organisasi itu two mode. Sementara kalau one mode aja kita yang hubungan ini nih, hubungan yang, uh, saya, saya kasih, saya draw aja. Hubungan hanya ini, jadi adalah buat melihat uh, siapa aktor yang paling uh, kuat, yang paling banyak membicarakan tentang isu tersebut gitu, makanya kita pakai one mode. Sama koalisi aktornya bisa kelihatan kalau kita pakai one mode, sementara kalau kita ke tumut itu kita bisa melihat bagaimana sentimen yang terbentuk antar sentimen terhadap narasi-narasi yang ada gitu nah itu uh, sudah penjelasan mood dan tumut terus kita balik ke akhirnya ini saya coba buat tumut terus diekspornya grab ml ini grafik. Terus variabel pertama adalah saya mau lihat dengan konsep-konsep yang mereka yang yang ada di dalam uh, analisis wacana saya gitu. Oke, okay? saya variabel pertama adalah organisasi, variabel kedua adalah konsep, kualifikasinya adalah green. Ini nor itu jadi uh, sistemnya itu mengiklor dia tuh sentimennya negatif atau positif itu di-ignore, jadi nggak diperhitungkan. Sementara kalau combine itu nanti disatukan dalam satu pola dan kalau subtract itu dipisahkan. Jadi yang setuju yang mana, yang yang enggak setuju yang mana gitu. Nah, ini saya pilih combine contohnya. Terus ini normalization no di sini saja. Only current nets include duplicates. Dan ini kita bisa bikin time frame nih teman-teman. Makanya tadi si peneliti yang tadi tuh bisa bilang Uh, sebelum kebijakan ditetapkan yang mana itu tanggal 6 Januari dan sesudah kebijakan ditetapkan. Jadi dia bisa ngelihat nih uh, sebelum kebijakan ditetapkan diskursusnya tentang apa dan sesudah tentang apa gitu. Nah suaramu hilang lagi Teguh di yang sudah ke save tadi ini buat hari ini saya udah buat contoh analisis Recording stopped. Oke, okay, oke. Okay. Keluar lagi, Bu. Ini waktunya udah habis ya, Bu. Belum kan, Bu? Eh, enggak apa-apa. Kasih ekstra sedikit. Cek. Halo. Halo. Oke, okay, sip. Halo. Ya, Bu, siap. Siap. Ya, Bu. Nah, ini. Jadi yang tadi yang kan tadi kita nyesal in dua software yang pertama yang pertama di analyzer yang kedua nah visual tuh bentuknya nanti seperti ayo kebuka visualnya sebentar Sekarang... Visualnya semakin muter-muter teguh. Halo Teguh. Baik, teman-teman, sambil menunggu Mas Teguh, suara saya kedengaran ya? Terdengar Bu. Oke. Okay. Uh, jadi memang sebenarnya yang disampaikan Mas Teguh itu sudah ke teknik-tekniknya. Memang saya minta untuk itu sih sebenarnya Uh, kalau yang yang sangat ingin nanti teman-teman bisa memperdalam itu sendiri karena pe, untuk mempelajari DNA ini uh, tidak tidak cukup kalau cuma hitungan jam uh, dua, satu, dua jam gitu apalagi cuma Tidak ya, sampai satu jam jadi memang secara teknik pelaksanaannya itu harus dipelajari uh, mulai dari tadi. Instrumen, sorry, software apa yang harus dimiliki, bagaimana melakukan itu, dan sebagainya. Tetapi, yang teman-teman pasti sudah tahu dari awal bahwa DNA ini juga bisa dilakukan sebagai teknik analisis data yang memang saat ini masih sedikit sekali, bahkan mungkin baru satu kalau nggak salah yang saya tahu menggunakan. Tetapi di penyiapan yang sekarang di 2000, angkatan 2018 sudah banyak beberapa teman-teman yang sudah menyiapkan menggunakan DNA. Jadi ketika giliran kalian nanti bukan hal yang aneh lagi ya. DNA, tematik, jadi tidak lagi ketika misalnya let's say kalian mungkin lulus setahun depan, tahun lagi kalau saya kelas lagi itu coba lihat tuh uh, skripsinya angkatan 2000 kalian angkatan berapa ya 2020 ya eh kalian di 2019 ya angkatan sembilan 2019 lihat oh, uh, nanti beragam wah bu ada yang tematik bu ada yang DNA bu ada yang SLR bu ada yang ini tuh jadi tidak kayak kemarin semua Miles and Huberman gitu ya dan nanti juga ya, disiap silahkan disiapkan di proposalnya untuk uh, uas minggu depan. Oke, okay, Mas Teguh masih ad, masih bergabung Mas Teguh. Kalau tidak tidak apa apa teman-teman. Tapi intinya kan tadi sudah tersampaikan ya bagaimana DNA bisa digunakan dalam teknik analisis. Mas Ibu, ini Bisa ini mau dilanjut atau. Kira-kira uh, perlu berapa lama lagi Teguh dan. Internetmu berapa lap, berapa kuat? Maksudnya, kasihan kalau terganggu terus ininya. Halo, teguh. Halo, teguh. Nah, kan hilang lagi, nggak apa-apa. Teman-teman, setelah ini masih ada kelas lagi, ya? Ina, ada kelas lagi gak, Ina? coba tanya lagi teguh teguh masih bisa nyambung halo teguh oke sepertinya kendala dari mm -hmm. mas teguh sangat ini mungkin mungkin ada oke uh, jadi saya akhiri aja ya teman-teman ya untuk kelas hari ini sekali lagi uh, sistem DES sorry, teknik analisis dengan mm -hmm. menggunakan di NA bisa digunakan jadi teman-teman nanti paling tidak mengenal dulu terus tadi tahu bagaimana pemetaannya penggunaannya di administrasi publik administrasi negara kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan apa software yang harus dimiliki dan sebagainya pelaksanaan detailnya teman-teman nanti harus bisa praktek sendiri tadi mas teguh kan tinggal memberikan contoh yang sudah dilakukan begitu ya. Baik, terima kasih, teman-teman. Ada pertanyaan atau masih bersedia untuk dilanjutkan menunggu, Mas Teguh?